Akhirnya, Lurah Padang Rambun mundur dari jabatannya. Dia menyatakan bahwa kemundurannya ini inisiatif dirinya sendiri tanpa ada tekanan siapapun. Dia ikhlas mundur dan tidak mau lagi menjadi lurah di Padang Rambun. Aldo Fernando melaporkan dari Padang Rambun. Masalah yang dilansir yang saya katanya mengundurkan diri dari jabatan saya selaku Lurah Padang Rambun itu memang benar. Saya memang sudah nggak mau lagi jadi Lurah Padang Rambun. Jadi terhitung Senin, tanggal berapa Senin itu? Setelah saya kirim di atas materai saya tanda tangani dengan pertimbangan keluarga dan tentunya penyegaran tugas, saya memang menyatakan mengundurkan diri resmi. Saya tanda tangani di atas materai. Memang waktu itu saya buat kepada Bupati Sleman melalui Bapak Camat Sleman Selatan. Itu resmi saya yang buat dan saya memang sudah tekad saya memang niat mundur jadi lurah dari Lurah Padang Rambun. Saya mendingan tugas di tempat lain aja lah. Untuk pelayanan sendiri, yo? Nah, kalau untuk pelayanan karena itu baru surat dari saya. Saya sampaikan kan, saya belum tahu dari atas kayak mana. Sambil menunggu keputusan, saya tetap saya layani seperti biasa, tapi di rumah. Kalau memang surat itu mengharuskan lurah yang tanda tangan, tetap, bahkan kemarin itu ada bidan minta tanda tangan, ya tetap saya layani di rumah. Tapi kalau saya suruh ke kantor, saya pribadi saya sudah nggak mau lagi. Terhitung kapan Om itu ngantor lagi? Senin. Senin. Senin, tanggal lupa salah, 29 atau berapa ya? Maret. Saya nggak mau. Tapi kalau pelayanan sebelum ada keputusan dari yang atas sana, siapa yang mengganti saya, tetap saya layani dulu sementara untuk surat menyurat saja ada yang ke rumah. Kalau seperti inventaris om? Oh, kalau inventaris saya, kalau inventaris seperti kunci ruangan saya, motor dinas, stempel yang jelas kan. Kalau belum ada perintah resmi dari Pak Camat untuk serah terima itu saya belum berani. Saya harus ada berita acara resmi serah terima jabatan. Oh, jadi kini masih dengan om itu? Semuanya masih dengan saya, motor dinas masih dengan saya, stempel dengan saya. Apalagi kunci ruangan dengan saya dan saya tidak mau menyerahkan itu sebelum jelas siapa yang wajib menerima itu. Tapi kapan saja saya siap menyerahkan itu karena memang saya sudah menyatakan mundur, saya nggak bersedia lagi jadi lurah Padang Rambun. Niat pribadi saya itu nggak ada apa-apa, saya niat baik saya aja ini, niat baik saya jaga ketentraman. Kalau banyak warga yang nggak sama saya di lurah atau apalah, ya mendingan saya nggak jadi lurah aja lah, nggak apa-apa, saya ikhlas saya batin. Oh, misalnya surat-surat penting yang mewajibkan harus lurah yang tanda tangan, biasanya ya harus saya kan, dia ke rumah. Tapi kalau mungkin surat-surat yang biasa, mungkin terserahlah di kantor itu siapa yang berani mewakili, apakah si saya atau siapa saja. Dihambat semua pelayanan, harus tetap kita layani semua. Kalau bisa kamu atasi di kantor, atasilah. Tapi kalau memang harus saya yang tanda tangan, untuk sementara bawa ke rumah dulu sambil nunggu kebijakan yang lebih tinggi. Itu saja. Dan kemarin ya ada yang sudah minta tanda tangan ke rumah, ya nggak apa-apa saya layani dulu sementara. Tapi saya tidak akan ke kantor. Sesuai surat saya sudah, untuk saya sudah mundur. Tapi kebijakan dari atas saya belum tahu. Tuh situasi kantor lurah ini apa masih ngantor mau yang lain atau di sini? Kalau laporan staf saya sore kemarin ke rumah, situasi kantor masih, staf saya masih ngantor semua katanya. Semua. Tapi karena kemarin pemberitaannya itu dilansir dari Pak Camat, jadi Pak Camat memang tidak mengarang-arang, memang itu benar adanya. Memang benar adanya kalau sebagai saya yang membuat pengunduran diri. Sekedar Pak Camat itu mau menyampaikan surat saja. Memang sah resmi dan sah tanggung jawab saya sendiri yang membuat itu di atas materai. Jadi tidak ada tekanan untuk pengunduran diri? Oh, tidak ada, itu dari ikhlas lahir batin saya, tidak ada. Saya buat dengan sadar, ikhlas, dan tidak ada enakan siapa-siapa, nggak ada. Baik saja, mendingan saya nggak jadi lurah, udah. Jadi harapan saya dengan saya mengundurkan diri dari Lurah Padang Rambun, saya berharap tetap jalannya roda pemerintahan di Padang Rambun tetap berjalan dan jangan ada yang merasa dirugikan, nggak ada. Saya cuma berharap dengan saya mundur, tetap pemerintahan berjalan dengan apa adanya sambil menunggu kebijakan yang lebih tinggi. Saya siap serahkan semua inventaris saya yang saya pegang itu setelah ada petunjuk yang lebih jelas.
Oh, berarti untuk misalnya kalau nanti pengganti yang lebih resmi kalau. Iya, nah, tapi kalau suruh menyerahkan kepada siapa saja yang belum manu ya belum berani saya. Karena kan itu baru kehendak saya. Belum tahu kebijakan yang lebih tinggi. Belum ada keputusan dari ya, pemerintah. Nanti kan pakai berita acara itu nanti serah terima ya kunci ruangan, ya motor dinas, stempel, termasuk ya kewenangan di kelurahan yang jelas kan karena pengambilan kebijakan. Di sementara ini saya masih kerja dari rumah dulu sambil menunggu. Jadi saya juga mengharapkan pada seluruh masyarakat kalau selama saya mungkin menjabat di Lurah Padang Rambun kemarin ada kesalahan saya mungkin apalah yang sifatnya kurang berkenan di hati masyarakat secara umum, saya juga dengan tulus ikhlas saya minta maaf lahir dan batin. Jadi saya mulai Senin kemarin bukan berarti saya benci dengan masyarakat Padang Rambun, saya tetap sayang, tapi saya sendiri pribadi saya sudah enggak mau lagi jadi lurah Padang Rambun. Jadi saya dengan tulus hati kalau selama saya jadi lurah kemarin ada kekhilafan dan kesalahan saya baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf lahir dan batin karena ya saya juga manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa tentunya, tidak ada yang sempurna. Itu saja saya harapkan kepada seluruh masyarakat. Kita dipanggil oleh Kepala Dinas BKD, jadi disuruh buat kelastar dan surat pengunduran dirinya Pak Lurah sudah diperbaiki. Nah, saya memberikan masukan kepada Kepala BKD untuk PLT Lurah Padang Rambun. Saya mohon dari kantor camat ataupun dinas yang lain. Jangan diangkat pegawai dari Kelurahan Padang Rambun. Karena salah satu tersebut itu permintaan dari warga Kelurahan Padang Rambun. Jadi sudah saya sampaikan, nanti makanya setelah talas tetap dibuat dan dinaikkan ke meja Pak Bupati, apa nanti di posisinya Pak Bupati? Kalau kita bentuk PLT, ya mungkin dilaksanakan PLT ataupun mau menunggu waktu mutasi. Nah, jadi saya sarankan dengan memberikan masukan kepala dinas ini bagian kepegawaian BKD-nya, saya sarankan untuk PLT kalau memang itu dilaksanakan PLT Lurah Padang Rambun, saya sarankan untuk mengisinya kasih pemerintahan dari kantor camat Sumatera Selatan. Itu anjuran dari Bapak ya? Iya. Kalau tidak dari dinas lain Pak itu? Iya. Jangan sampai dari kelurahan itu sendiri ya Pak? Iya, ataupun dari setiap kelurahan itu berdalam itu sendiri. Nah ini sudah disampaikan dan ditanggapi oleh Kepala BKD. Nanti kita menunggu keputusan dari Bapak Bupati Seluma. Itu keputusan yang disampaikan masyarakat itu kan Pak? Yang mana? Untuk kalau ada pengganti lurah dari jangan dari ASN ya, lurah. Permintaan dari keputusan masyarakat melalui musyawarah adat kelurahan. Di sini ada. Di berita acaranya. Jadi di berita acaranya itu yang terakhir di poin yang ke-6 masyarakat menghendaki pergantian lurah pada Rambun. Pergantian lurah Padang Rambun ini gantinya jangan tetap dari kantor lurah Padang Rambun. Orang di luar dari kelurahan Padang Rambun. Kemarin kita sudah rapat staf di kelurahan Padang Rambun dihadiri 4 staf dan 2 honor. Jadi sudah saya serahkan, pelayanan publik tetap dilayani, kantor dibuka seperti biasa. Kalau ada yang perlu ditandatangani oleh lurah, suruh stafnya untuk mengantarkan ke rumah lurah Padang Rambun. Karena Pak Slamet selaku lurah Padang Rambun belum diganti. Tetap lurahnya Pak Slamet sebelum ada keputusan dari Pak Bupati. Jadi masalah
administrasi, pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Itu sudah saya kita sampaikan. Yang pertama, dari hasil saya baca di hasil kesepakatan secara adat dan saya lihatin dari laporan RT, yaitu dari laporan ketua adat itu sendiri, kalau permasalahan ini lurahnya diganti, kemungkinan merendam permasalahan ini. Ini pun sudah saya sampaikan dengan kepala dinas, ini BKD-nya, bagian kepegawaian, secara cepat mohon permasalahan ini ditindaklanjuti. Jadi situasi kini lah kondusif untuk di Pedalaman. Ya, sudah kondusif. Asalkan lurahnya memang betul-betul diganti. Dan lurahnya sudah menyadari sendiri, bukan dipecat, bukan apa, lurahnya sudah menyatakan pengunduran diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri selaku lurah Pedalaman. Resmi, Pak ya? Resmi. Berarti Matra. Bukan lagi di lisan atau pengakuan aja, Pak ya? Memang ada surat tertulis, Pak? Ya, resmi di atas materai 10.000.